Maaf Pak, ada huruf-huruf di depan. Bisa kebacanya sampai baris berapa? Ini bisanya sampai baris ke-7 ya. F-E-L-O-V-J-T. Tapi itu masih berbayang ya Mas. Kalau dengan ini lebih jelas lagi. Bawah buram Mas. Kalau dengan ini lebih jelas. Tambah buram juga Mas. Coba sekarang lihat di atas huruf E yang gede itu ada kayak kipas ya, yang garis-garis gitu. Itu lebih jelasnya ke arah atas atau ke arah pinggir? Ini lebih jelas ke arah atas Mas. Ini Mas nanti dicoba dipakai ya. Saya udah kasih silinder. Nah ini nanti diputar-putar ya dari sininya, mana yang lebih jelas ya, huruf E, F, P, T, O, J itu yang gede-gede, mana yang lebih hitam. Ini Mas, ini bisa sampai baris 8 bisa ya. D L F P O T E C. Coba kalau dengan ini tambah jelas. Ya, sekarang lebih jelas lagi, cuma masih sampai itu yang L E P O T E C itu. Yang T itu terakhirnya sampai baris 9. Kalau dengan ini lebih jelas enggak? Nah, ini tambah jelas Mas. Bisa sampai 10 nih, bisa. Kalau dengan ini nih masih jelas. Nah, ini tambah jelas Mas. F D F L. Ini lebih enak Mas. Sekarang untuk mata kirinya bisa sampai baris berapa? Ini bisa sampai baris ke-9 ya. L E F O D T E C ya. T E T itu bisa. Kalau dengan ini lebih jelas nggak? Tambah buram Mas. Nah, sekarang kalau dengan ini lebih jelas nggak? Ini lebih jelas ya, bisa sampai ke 10 F, D, C, L, O, T, E, C ya. Bisa lebih jelas. Nah, kalau dengan sekarang bisa sampai baris ke 10. Ya, jelas ini bisa sampai baris ke 10 F, D, F, L, C, L, C, O ya ternyata. Sekarang coba bandingkan ya, tutup sebelah-sebelah kayak gini. Mana yang lebih jelas ya, yang kanan atau yang kiri? Coba saya tutup. Lebih jelas yang kiri. Kalau dengan ini gimana? Oh, udah sama jelas Mas. Ini bisa F, D, F, L, C, E, O ya. Dengan ini masih kebaca nggak? Tambah nggak kebaca Mas, bagusan tadi. Sekarang coba pakai jalan ya. Asa gede Mas, tambah besar. Nah, ini enak Mas.
dan enggak enggak gede ya. Jadi resepnya untuk kanan itu plus 075 silinder 175 aksis 165. Untuk yang kiri jarinya plano ya atau normal